Halo, assalamualaikum sohib-sohib aneh. Jadi banyak banget sohib-sohib aneh ini yang meminta untuk menceritakan pengalaman buruk atau enggak mengapa Rizky bisa trauma dengan lagu Lengser Wengi yang sudah aneh jelaskan di video kemarin. Jadi sebenarnya itu semua salah paham ya sohib-sohib aneh ya. Semua itu salah paham karena aneh membaca kolom komentar ya. Ini salah satunya. Pokoknya banyak banget yang komen tentang sebenarnya apa sih lagu Lengser Wengi itu, kenapa aneh bisa takut. Jadi ada yang komen ini, coba kalian baca dulu. Lumayan panjang itu, lumayan panjang komentarnya. Saya luruskan lagi, lagu Lengser Wengi itu sebenarnya tidak ada seramnya. Yang membuat seram itu ya siapa lagi pembikin film horor yang mengaitkan lagu ini dengan yang horor, bla 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 bla. Nah, pokoknya begitu. Sebenarnya lagu Lengser Wengi itu tidak ada kaitannya dengan untuk pemanggil makhluk-makhluk halus, pemanggil-pemanggil setan, itu tidak ada. Sebenarnya itu kita semua ini mungkin salah paham saja, karena lagu Lengser Wengi itu sering dipakai di film-film horor. Jadi yang membuat lagu Lengser Wengi itu menjadi seram karena ya si pembuat video horor dan juga film-film horor itu. Makanya persepsi masyarakat tentang lagu Lengser Wengi itu menjadi salah. Untuk sebenarnya sendiri, kalau kalian mencari di Google fakta mengenai tentang lagu Lengser Wengi itu, sebenarnya lagu Lengser Wengi itu dibikin atau diciptakan atau dibuatlah oleh Sunan Kalijaga. Tujuan beliau untuk membuat lagu Lengser Wengi itu sebenarnya adalah dengan niat baik. Yang pertama itu aneh bisa lihat kalau itu adalah untuk tolak bala. Salah satunya itu untuk bisa mengusir jin dan juga setan. Sebenarnya lagu itu malah bisa untuk mengusir setan, tetapi gara-gara orang-orang yang bikin film horor itu pakai lagu ini, jadinya horor gitu ya. Pokoknya ini terima kasih buat tadi yang sudah komen, bapak atau siapapun sohib-sohib aneh yang sudah komen mengenai tentang lagu Lengser Wengi itu. Terima kasih. Jadi kalau ente juga penasaran, marilah aneh jelaskan sedikit mengenai pengalaman buruk aneh gara-gara lagu Lengser Wengi dan aneh diganggu gitu ya. Sobar, sebelum kita menceritakan itu, aneh mau ganti lagu dulu, ganti lagu yang serem-serem gitu dulu. Bukan, salah, bukan lagu ini. Nah, lagu ini. Jadi pada saat itu sedang malam Jumat dan kondisinya pada saat itu Kamis Legi serta Jumat Kliwon. Yang mana orang Jawa itu mempercayai kalau Jumat Kliwon itu adalah, ini gak tahu ya, ini pokoknya yang aneh dengar dari orang-orang Jawa yang di sekitar aneh pada saat aneh terganggu itu, mereka mengatakan kalau Kamis Legi Jumat Kliwon itu adalah hari sakral, dimana pada malam Jumat itu makhluk-makhluk halus, jin-jin itu, setan-setan itu semua keluar begitu katanya. Nah, di saat malam Jumat itu sekitar jam 11 atau jam 12 malam, aneh itu ingin mengisengi teman aneh yang mana dia itu sedang buang air besar di toilet. Aneh matikan lampunya itu bersama teman-teman aneh, bukan aneh sendiri saja ya. Aneh matikan lampunya, terus kami putar lagu Lengser Wengi, taruh di atas sela-sela pintu dia itu. Ha. Dari situ kan dia otomatis takut kan, tapi setelah aneh putar itu, kami lanjut bermain, lanjut ngumpul gitu kan. Tapi tiba-tiba ada suara anak kecil menangis dari sebelah kos kami. Kami mendengarnya itu. Awalnya aneh kira ini apa cuma aneh sendiri yang dengar atau mereka juga dengar. Ternyata mereka itu juga mendengar suara tangisan itu. Oke lah, setelah itu aneh gak mau pikir lagi, tidur akhirnya gitu kan. Tapi keesokan harinya hal-hal yang tidak diinginkan pun terus terjadi. Gangguan-gangguan itu pun selalu muncul. Seperti aneh dipegang kakinya, kayak ada yang sentuh di sini. Ya pokoknya begitulah, singkatnya seperti itulah. Kalau aneh jelaskan ini satu hari gak akan selesai. Karena itu lama, berminggu-minggu itu baru selesai gitu ya. Jadi kalau aneh mau jelasin itu lama banget. Pokoknya ya intinya kayak gitulah. Pokoknya ya harus kita percaya bahwa lagu Lengser Wengi itu gak ada kaitannya. Mungkin itu aneh salah paham dan juga ya kekurangan apa dibilangnya ya, kekurangan pemahaman tentang Lengser Wengi. Jadi aneh salah mengira tentang lagu Lengser Wengi itu. Mungkin ya kami diganggu itu ya tidak ada kaitannya dengan lagu Lengser Wengi. Jadi langsung aja lah, kita hari ini akan melihat video-video seram lagi. Video di minggu kemarin katanya kurang seram kalau nonton apa Warung Sobat ya. Mereka minta apalagi nih, mereka minta ya jumpscare. Oke, minggu ini kita akan jumpscare. Tapi ini sohib-sohib aneh, aneh juga baca-baca komen, banyak yang mengatakan seperti ini. Coba kita lihat. Nih, bang, aku Indigo, aku lihat belakang abang sosok muka seram. Komen seperti ini betul tidak sohib-sohib aneh? Betul apa tidak? Mana sosok seramnya? Ini banyak banget ini ya. Banyak banget yang mengatakan kalau mereka itu Indigo. Ada yang melihat sosok nenek-nenek di sinilah. Ada yang lihat muka seram di sinilah. Aneh gak paham apakah ini yang dikatakan mereka benar atau tidak. Kalau ya benar ya,
kita tidak bisa memungkiri kalau memang makhluk halus itu ada di muka bumi ini. Tapi ya kalau ada di sini ya mohon maaf ini tidak mengganggu. Ya pokoknya kita gak perlu takut sama mereka. Kita tuh hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan nge-reaction. Gak nge-reaction juga. Kita akan nonton video horror apa kali ini. Coba kita baca komen. Bang, True Story Pop, tengok yang The Surau. Yang The Surau. Mari coba kita buka The Surau. Story Pop The Surau. Gak ada. Mana The Surau? Gak ada ini, gak ada The Surau. Coba-coba kita cari yang lain lagi. Bang, lihat True Horror Story Pop yang judulnya Remember Me. Remember Me. Coba kita cek Remember Me. Mari. Nah, ada ini. Mari, kita buka dulu videonya. Oke, so siap aneh. Sekarang aneh sudah di dalam video The Horror Story Pop yang berjudul Remember Me. Jadi mari, sebelum kita memulai video ini, alangkah baiknya swipe-swipe aneh itu untuk like dulu video ini. Dan buat ente yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Oke lah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Siapkan jantung dan mental kalian semua. Ever wondered why EC's are so popular? Terlalu besar suaranya. Ini juga apa? Ini iklan. Kita next dulu. Nah, ini. Tadi itu dia apa iklan kayaknya ya. Nah, ini. Oke. Okay. Di. Jangan betul baru. Kita mulai. Lagi 3 hari baru siap. Sampai dari Jepun. Oh, ini ada subtitle-nya ini. Motor semua dari Jepun ke? Tapi yang ini be import direct dari Jepun hantar Singapura. Dia ni world lah, world. Ah, world ini. Contoh kalau kau bawa banyak sangat world kan kau mati. Dilak aku tu keluar. Aku jilat kau, kacau sel kurang. Apa ini? Orang-orang Malaysia lagi berkumpul di atas gedung itu ya. Kayaknya asik juga ini. Sudah aku malas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kau jangan bilik lama sangat. Banyak bawa kan? Tak kasih dia masuk rumah. Oh. Mungkin aneh jadi sedikit bingung ya. Video ini dibuka dengan mereka lagi ngumpul-ngumpul. Tapi mungkin sudah larut malam. Akhirnya mereka pulang. Gitu ya. Coba kita lihat. Ini kalau rame-rame kayak gini ya gak ada seram-seramnya pastilah. Kiri, jalan patah adik. Jangan lupa. Apa bicit? Oke, ini enak nih kalau ada subtitle gini kan, jadi aneh mengerti gitu apa yang dibicarakan oleh mereka gitu ya. Mana seramnya? Wah, ini nih kalau sudah masuk-masuk ke dalam tempat-tempat seperti ini baru mantap nih. Oke, di kamar mandi. Kamar mandi dipercaya oleh orang-orang kalau sarangnya jin gitu ya. Mana? Adakah sesuatu di sini yang bisa membuat jantung kita berdetak dengan sangat kencang? Apakah ada yang muncul nanti dari sela-sela situ? Coba dulu. Kucing. Jangan gaduh-gaduh ya. Tidaklah, tak gaduh-gaduh lah. Mana lagi? Mandi dulu lah, gak usah videoin nanti lagi mandi gitu. Selesai mandi aja dulu nanti. Ini tapi enak juga ya kalau mandi malam-malam pakai air hangat itu. Apa? Telepon. Sangat menyebalkan katanya. Kopi? Gue sleep. Nama kucingnya Kopi itu bagaimana lagi? Saya Gozul. Salam. Sabar. Tadi dibilang siapa tu apa assalamualaikum? Tak. Sorry, aku tengah nak mandi. Nah, kenapa? Hamdi. Lepas timbangan kita. Lama-lama asal kelangan apa ni? Hamdi dah tak ada deal. Hamdi dah meninggal, Lil. Dia baru kena aksiden. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila jadi ni? Weh. Sedih juga gitu ya. Tadi mereka padahal masih kumpul bersama-sama tapi pulang. Ya Allah, temannya udah enggak ada lagi, meninggal dong. Kenapa belum meninggal, ya Allah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Azim. Okey, Gazul. Okey, nanti kau update aku. Okey, bye.
Wah, sedih juga ya kayak gitu ya. Ya Allah. Aduh, aneh sampai sini juga merasakan gitu ya, betapa syoknya, betapa sedihnya. Tadi baru kumpul sama-sama loh padahal. Allahulazim. Amin. Alhamdulillah. Hadi. Oh, itu teman yang meninggal itu. Kan dia kenapa? Dia kan anak yatim piatu. Ya. Dia mau apa? Terasa dia duduk dengan Hadi. Oh, dia anak yatim piatu. Dengan aku dah macam tadi. Semenjak bapak dia tak ada. Tinggal aku dah lama juga ni. Tak expect dia pergi lah. Okey lah. Papa balik? Dah balik ni? Okey. Okey. Cuba bisa cepat-cepatin dikit boleh enggak? Ni mereka pulang kan? Thanks. Okey. Oh, itulah. Ada yang jaga enggak? Buat aku tahu tu cuma budaya lama lah. Dari segi dalam Islam, hadis memang tak ada tulis lah. Pasal tangan dia tutup-tutup. Ni lah cermin ni semua. Okay. Kau boleh google lagi lah, cek. Temannya ini menanyakan apakah perlu ditutup-tutupin cermin apa enggak gitu kalau ada orang meninggal gitu ya. Okey. Kami jalan dulu Bapak orang siap. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Kenapa dia takut sama cermin gitu? Takut nanti muncul. Muncul sosoknya dari cermin? Gak mungkin lah. Ini tadi di rumah yang tadi apa bukan? Apa udah pulang mereka? Udah pulang kayaknya nih. Oh, ini balik ke rumah yang tadi ini. Ini tidur. Apa lagi nih? Anjing sleep. Yang dah malam. Tabar, tadi yang kuburin temannya siapa tadi ya? Astagfirullah. Oke, coba ikutin. Nah. Suara apa itu? Kalau udah kedip-kedip ya, ini nih bahaya ini. Apa tuh? Suara apa tuh? Suara apa tadi itu, sahib-sahib nih? Ayo. Mau tidur, ngantuk abangnya udah ya, ngantuk. Ngantuk. Tidurlah. Gak bisa tidur dia kan, ha? Coba ambil lagu nih. Lagu? Mana lagu? Mana? Gak ada aneh denger lagu di sini. Mana lagunya? Oh, ada. Woo. Coba kita cepet-cepetin dia. Jalannya slow-mo kayak gitu, malas banget aneh. Hai. Siapa tutup pintu tadi? Untung lagu nih. Dari mana suara tuh berasal? Woi. Hei, ente lihat nggak? Ada yang melihat apa tidak ini? Hei, itu loh, di kaca tadi. Allahu Akbar. Kok dia nggak lihat? Ini orang atas nih. Kok dia nggak lihat? Jelas loh tadi aneh melihatnya, jelas loh. Apa dia pura-pura buta, pura-pura nggak ngelihat? Apa gimana ini? Coba kita cepetin. Ayo nak sleep ke? Kam. Oke. Jomlah tidurlah. Tadi Anda sudah melihat apa sosok pocong tadi ya? Kalau enggak salah tadi itu pocong. Pocong tadi itu. Hei. Suara apa itu? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya Allah. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Santai aja lah. Tadi acting, pura-pura aja, mana ada takut. Kaget-kaget dikit.
Astaghfirullahaladzim. 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 Wow, tiba-tiba ada sosoknya di samping. Mantap, 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 mantap. Rasanya sangat mantap. Mana lagi? Inilah kalau Anda suka video-video dari Story Pop ini ya. Video-video jump scare gitu ya. Enak gitu untuk pacu jantung. Kalau yang kita lihat seram-seram gitu kurang greget gitu kan. Coba lagi, ada lagi gak ini? Masa cuma kayak gitu aja? Anda masih santai loh ini. Anda sudah mulai terbiasa kayaknya dengan video Story Pop ini kan. Gak ada apa-apanya lagi. Udah terbiasa jantung Anda ini. Betul Anda bilang kan tadi kan, sosok itu yang Anda lihat tiba-tiba muncul. Oh, jangan sampai itu temannya yang baru meninggal kayaknya ya. Kenapa? Kenapa lagi mati airnya itu? Ayo. Halo. Wudu dulu, sholat dulu biar enggak diganggu gitu kan. Masalahnya gini, kenapa enggak dinyalain aja lampunya ya kan? Enggak usah gelap-gelap kayak gitulah, dinyalain kayak 1-2 lampu gitu ya. Biar enak dilihatnya gitu. Suara pintunya juga renyahnya minta ampun. Mana? Ini nyala nggak air di sini? Nyala apa nggak? Nyala apa tidak? Alhamdulillah nyala airnya. Udah, habis nih kan? Berarti dia cuma ambil wudhu, sholat, tidur, nggak mungkin ganggu lagi. Ya nggak sih? Makanya kalau sebelum sholat, sebelum tidur itu sholat dulu. Soalnya kalau baru pulang dari melayar-melayar gitu ya, ada baiknya tuh kita mandi ya kan, mandi bersih-bersih semua, wudhu, sholat. Hey! Si Poci lewat lagi tadi di pintu. Lewat lagi dia. Sabar nih ya. Emang kalau Poci lompat-lompat gitu bisa kena tanah? Bisa kedengaran suaranya? Alah. Gak takut. Siapa yang ketok itu? Emang dia gak lihat dari tadi kah? Mana? Cari sampai dapat. Di mana? Udah gak ada? Udah habis. Udah selesai seperti ini. Udah wudu terus cepet-cepet yang benar. Wudu yang benar. Sholat langsung. Sholat. Udah. Kok masih ada suara-suara? Apa ini? Woi. Oi. Ham? Kok Ham? Hah? Itu ada ikat di atas kepalanya itu. Ada ikat di atas kepalanya itu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, memang kalau jump scare ini sangat menarik ya. Sangat menarik untuk dilihat ya, untuk pacu-pacu jantung itu lumayan untuk malam-malam Jumat gini kan. Ini ada tulisan lagi, kami tidak menjumpai saranan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menutup cermin-cermin muka ketika terdapatnya jenazah dalam rumah tersebut. Apa yang kami temui adalah ianya merupakan amalan orang-orang tua yang beranggapan cermin hanya digunakan oleh si mati ketika hidupnya selesai. Apabila telah mati, cermin tersebut tidak berguna lagi karena mengikuti kepercayaan kuno masyarakat Hindu, roh atau hantu tidak boleh melihat dirinya dalam cermin. Maka untuk menjaga hati. Ya begitulah pokoknya ya. Pokoknya mungkin mereka ini mempercayai kalau apabila ada mayat di rumah itu, ada baiknya mereka mengatakan untuk menutup cermin atau membuangnya gitu, karena cermin itu pada saat dia sudah meninggal tidak berguna lagi. Ya mungkin itu kan kepercayaan mereka, tapi kalau dari saran dari atau enggak sunnah dari Rasulullah SAW itu tidak ada hal-hal seperti itu.
Ya, kalau mungkin mereka tetap menutup-menutup gitu, itu dianggap sebagai salah satu perbuatan kafar khurafat. Kalau mereka bilang khurafat atau menyalahi syara. Syara itu apa ya? Mungkin ya bisa dikatakan menyalahi aturan lah gitu ya, karena Rasulullah tidak ada menganjurkan seperti itu. Ya, untuk video ini lumayan, lumayan, lumayan pacu jantungnya. Gimana nih sip-sipannya? Apakah jantung-jantung yang lumayan terpacu apa tidak ini? Boleh banget kalian komen. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like dulu, like sebanyak-banyaknya biar Ane lebih semangat lagi untuk nge-reaction atau enggak untuk ngelihat video-video horor pada saat malam Jumat selanjutnya. Mungkin sekian dulu untuk video horor malam Jumat kali ini. Ane Rizky, sampai jumpa di video-video horor lainnya. Assalamualaikum. Jangan lupa kalian nonton video-video yang ada di sini juga. Dadah.